Saya mau ucapkan terima kasih kepada Raja Tuhan. Karena itu kekayaan Malaysia pada penambah September telah pun diputuskan oleh Raja Tuhan bahwa yang rumah bagi pihak, bagi pihak kerajaan pusat melalui kemudian komunikasi dan media, pihak kami sangat mengharukan dan sangat berterima kasih di atas kesanggupan yang ditubuhkan oleh kerajaan Sarawak, terutamanya dalam perancangan untuk menjadikan apa yang disebutkan sebagai Joint Working Committee dan juga kegiatan kuasa sambutan secara bersama untuk melicinkan dan melancarkan setiap perancangan bagi memastikan program sambutan Hari Malaysia ini dapat dilakukan dengan jaya insyaAllah. Saya rasa sangat yakin dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Kerajaan Sarawak dan tanpa ragu-ragu kita juga yakin bahawa sambutan Hari Malaysia pada tahun ini akan menjadi satu sambutan yang sungguh istimewa di Sarawak, insyaAllah. Dan saya katakan dan bersuaian dengan tema sambutan iaitu Malaysia Bersih. Ini sebagai sebagai satu untuk menjayakan cita matlamat dan aspirasi rakyat dan kerajaan bagi menanamkan perasaan bersih dan menolak gejala-gejala tidak sihat seperti amalan Rasulullah.